dari Tayo Bus Kecil di YouTube. Tahu, kita bisa menolong mereka dengan pekerjaan konstruksi. Hey, tunggu. Hey, Max. Speedy, Sam. Kalian ada apa kemari? Kami ingin menolongmu. Menolong kami? Iya. Tapi setelah itu kami perlu kau tanda tangan di ini. Tanda tangan? Pertama-tama, kau harus memindahkan pasir ini dengan gerobak itu. Setelah selesai, baru kami tanda tangan untukmu. Tidak masalah. Hei, aku dulu. Aku agak cemas. Aku akan segera menyelesaikannya. Oh, tidak. Speedy. Sangat sulit berperilaku baik. Rocky dan Pat sedang berpatroli di jalan. Oke, sekarang kita mulai bekerja lagi. Ada apa di sana? Ayo kita periksa. Hei, apa yang terjadi? Oh ya, begini. Di sebelah sini juga aman. Dan di sebelah sini juga aman. Kalau kita tertangkap lagi, Shine. Kita dalam masalah besar sekarang. Mengantar ini tepat waktu. Tidak berantakan seperti itu. Tidak. Semua ini kan salahmu. Itu pasti Pat. Ayo kita pergi dari sini. Jangan khawatir, tidak ada yang tahu kalau kita ada di sini. Iya, aku rasa kau benar. Cuma aku yang tahu tentang tempat ini. Shine? Kenapa? Kalian berdua? Ini bukan yang pertama kalinya. Seseorang bisa terluka. Semua ini salah Speedy. Apa? Kenapa jadi salahku? Anak-anak, kalian berdua harus dihukum. Apa? Tidak mungkin. Tolong jangan begitu. Kami tidak akan melakukannya lagi. Baiklah. Kalau begitu, ini. Dengar. Aku akan memberi kalian kesempatan sekali lagi. Apa itu? Kalau kau melakukan sesuatu yang baik dan mendapatkan tanda tangan dari seorang saksi, aku tidak akan menghukummu. Melakukan sesuatu yang baik? Lalu apa hubungannya dengan hukum? Baik, kalau begitu kau mau dihukum sekarang? Tidak, tapi maksudku... Kalau kau tidak mendapatkannya sampai akhir hari ini, maka kalian benar-benar dihukum. Dengar itu? Ya, sesuatu yang baik. Apa maksudnya itu? Baik, ayo kita bercepat. Kita harus menyelesaikan semua ini hari ini juga. Aku tahu, kita bisa menolong mereka dengan pekerjaan konstruksi. Hei, tunggu. Hey, Max. Speedy, Sam. Kalian ada apa kemari? Kami ingin menolongmu. Menolong kami? Iya. Tapi setelah itu kami perlu kau tanda tangan di ini. Tanda tangan? Pertama-tama, kau harus memindahkan pasir ini dengan gerobak itu. Setelah selesai, baru kami tanda tangan untukmu. Tidak masalah. Hei, aku dulu. Aku agak cemas. Aku akan segera menyelesaikannya. Aku tidak bisa melihat. Tidak. Speedy. Hei, kau berhenti.
berhenti, aku bilang berhenti. Hei, berhenti. Apa yang mereka lakukan? Tapi mereka berhenti dari ya. Hei, Speedy. Speedy tidak. Oh, tidak. Anak-anak pergi dari sini. Cepat. Kami juga ingin membantumu. Iya, dan mereka tidak mau menandatanganinya untuk kita. Hei, teman-teman. Apa yang terjadi padamu? Ceritanya panjang. Kalian mau kemana? Oh, kami sudah selesai bekerja dengan cepat, jadi kami mau menolong Rabi. Rabi? Iya, kami mau membantunya membersihkan lapangan bermain. Kalau kita membantu mereka, surat kita bisa ditandatangani. Aku akan buat kalian. Aku juga. Apa yang mereka inginkan? Aku tidak yakin. Tayo, si bis kecil. Kalian istirahat saja. Kami akan mengerjakan sebuah pekerjaan. Kenapa? Kita kerjakan bersama-sama saja. Sudah ku bilang, kami cuma perlu tanda tangan kalian. Jadi kalian boleh bermain saja, Ya? Ya, baiklah. Selamat bekerja, teman-teman. Nah, bagaimana kalau kita mulai bersih-bersih? Ayo. Mereka sekarang pasti sudah selesai. Iya. Ada apa, Ruby? Bagaimana menurut kalian? Sudah bersih, kan? Apa-apaan ini? Malah lebih berantakan dari sebelumnya. Jadi ayo tanda tangani. Ayo. Tidak mau. Kami tidak mau tanda tangan. Tempat ini malah lebih berantakan dari sebelumnya. Hei, itu tidak adil. Kami kan sudah bersih-bersih. Iya, kalian tidak boleh begitu. Kami tidak mau tanda tangan. Kenapa tidak? Apa yang terjadi di sini? Ada apa ini? Apa kalian masih membuat masalah di sini? Ini semua salah Shine. Tidak, bukan. Ini semua salah Speedy. Aku tidak percaya pada kalian berdua. Sudah, cukup ya. Kalian berdua dihukum. Kalau begitu, kalian boleh pulang sekarang juga. Kalau tidak bersikap baik kali ini, kau tidak akan boleh keluar lagi. Tidak. Sebenarnya kita cuma ingin membantu, kan? Iya, aku tidak tahu apa yang salah. Baiklah, ayo kita bersihkan lagi. Shine, semua itu kita yang membuat berantakan. Dan mereka tetap mau saja membersihkannya. Kupikir kita sudah membantu. Tapi kita malah membuatnya semakin parah. Tapi karena kita dihukum Speedy, kita harus pulang sekarang. Iya. Wah, kita harus terlambat. Hei, itu Cito. Ada apa, Cito? Seharusnya aku mengantar para turis ini ke bandara. Tapi aku tidak bisa bergerak karena banku kempes. Aku takut semua orang ini akan ketinggalan pesawat nanti. Apa saja, sayang? Apa yang harus kita lakukan? Oh, ya ampun. Kita akan terlambat. Satu, dua. Kita bisa membawa 4 orang ke bandara, Shine. Tapi kita sedang dihukum. Kau tidak ingat? Kalau kalian tidak bersikap baik, kau tidak akan boleh keluar lagi. Iya, sebaiknya jangan. Kita semua akan ketinggalan pesawat. Kita akan ketinggalan pesawat, ya, Bu. Sudah, tenang. Shine, aku ingin membawa mereka ke bandara. Aku juga. Kurasa kita harus membawa mereka ke sana, ya. Cito? Kau tidak usah khawatir. Kami akan membawa orang-orang ini ke bandara. Benarkah? Iya. Speedy dan Shine mengantar 4 orang turis ke bandara dengan selamat. Terima kasih. Aku senang mereka tidak ketinggalan pesawat. Aku merasa lega sekarang. Iya, aku juga merasa lega sekali. Itu Tayo dan Lani. Hey, teman-teman. Apa kau mau pulang sekarang? Iya, kami baru selesai bersih-bersih. Kami benar-benar minta maaf. Semua ini salah kami.
Tidak apa-apa. Tapi bukankah sekarang kalian sedang dihukum? Bagaimana kalau Rocky dan Pat tahu? Speedy, Sain, apa yang kalian lakukan di sini? Berhenti! Sudah kubilang pada kalian berdua dihukum. Begini, aku... Kami tidak bermaksud begitu, tapi... Apa kalian mencari-cari alasan lagi? Hai, teman-teman. Rupanya kalian di sini. Aku sedang mencari kalian. Cito? Aku tidak sempat berterima kasih pada kalian. Jadi, terima kasih ya. Hei, apa maksudmu, Cito? Aku tidak bisa kemana-mana karena banku kempes. Jadi Speedy dan Shine mengantar para penumpang ke bandara. Berkat mereka, semua tidak ketinggalan pesawat hari ini. Apa? Apa semua itu benar? Iya. Apa ini? Itu adalah gambar yang kami berikan pada mobil yang sudah berbuat baik. Apa? Tapi kami sudah melanggar peraturan, kan? Ya, itu benar. Tapi kau tetap menolong orang lain, walaupun kau tetap terkena masalah. Membantu orang lain karena benar-benar ingin melakukannya adalah yang membuat orang itu baik. Jadi kalian tidak akan dihukum lagi. Wow. Terima kasih, teman-teman. Selamat ya. Kerja bagus. Dengar kalian berdua, kalian tidak akan membuat masalah lagi, kan? Tentu saja tidak. Karena kami... Mobil yang baik. Speedy dan Shai telah belajar mendahulukan orang lain. Kini mereka tahu betapa senangnya membantu orang lain. Ngebut itu berbahaya. Tayo sedang berkendara menyusuri sungai di hari liburnya. Hai, Tayo. Halo, Shine. Hari ini kau terlihat berbeda. Apa itu terlihat jelas? Asal kau tahu, sebenarnya aku memakai ban terbaru. Jadi begitu. Lihat, keren kan? Sekarang aku bisa jauh lebih cepat. Wah, itu benar-benar hebat. Hampir saja. Speedy. Teman-teman, maaf. Apa aku membuat kalian kaget? Kenapa kau melaju secepat itu? Bagaimana kalau kau mengalami kecelakaan? Jangan khawatir. Aku adalah mobil tercepat di dunia. Jadi melesat adalah kehebatanku. Terserah saja. Kau yang paling cepat? Yap. Kau tidak akan menemukan yang lebih cepat daripada aku. Jangan terlalu yakin. Apa? Berkat ban terbaruku, kau pasti jauh tertinggal. Kau pikir kau bisa mengalahkan aku hanya karena kau punya ban baru? Tentu saja aku bisa mengalahkanmu. Kalau begitu ayo balapan, untuk lihat siapa yang lebih cepat. Balapan? Baiklah. Hai teman-teman. Siap, mulai. Kau tidak bisa mengalahkanku. Tidak, tunggu aku. Melaju secepat itu berbahaya. Lumayan. Kau pikir kau bisa menyusul? Oh tidak, aku tidak percaya ini. Sudah aku bilang aku yang paling cepat. Ini hari yang tenang dan sepertinya jalanan juga kosong. Ini terasa sangat tenang. Itu Speedy bersikap ceroboh. Sain juga. Mereka itu, mereka benar-benar keterlaluan. Ayo kita kejar mereka. Baik. Apa kau mau menyerah? Ini belum selesai. Kalian ini. Kalian bisa mengalami kecelakaan dengan kecepatan seperti ini. Dan itu sangat berbahaya. Kami minta maaf. Hai teman-teman. Tayo. Aku sudah bilang itu berbahaya. Sudah cukup. Kalau ini terulang lagi, kalian tidak boleh berkendara di jalan. Apa? Tidak boleh berkendara di jalan. Itu terlalu kasar. Kalau begitu berkendaralah lebih lambat. Ingat teman-teman, kesempatan terakhir. Baiklah. Kalau begitu kami pergi dulu.
Selamat tinggal. Lalu siapa pemenangnya? Siapa yang menang? Huh? Sudah jelas aku yang menang. Apa maksudmu? Aku kan baru saja akan melewatimu. Aku berada di depanmu sepanjang waktu. Jadi berhenti merengek. Kau yang akan mengikutiku kalau aku yang mulai duluan, mengerti? Apa? Itu benar-benar omong kosong. Kau mau balapan lagi? Aku yang paling cepat. Mereka bertengkar lagi. Tidak, aku yang paling cepat. Pura-pura saja bisa mengalahkanmu balapan. Hei, kau yang paling lama daripada siput. Matt, bagaimana kabarmu? Aku adalah mobil tercepat di dunia. Oh, aku lebih cepat darimu. Mereka meributkan siapa yang paling cepat. Oh, aku mengerti. Speedy, Sain, tidak ada gunanya berdebat seperti itu. Hah? Apa kau tahu siapa kendaraan yang paling cepat di atas roda? Kendaraan paling cepat? Di atas roda? Itu adalah kereta api cepat. Kereta api cepat? Ya, kau mungkin cepat. Tapi kau tidak mungkin lebih cepat daripada kereta api cepat. Jadi tolong berhenti berdebat dan pulang saja. Kau tahu semua, iya kan, Matt? Kalau begitu, aku pergi dulu. Sampai nanti, Matt. Jaga diri kalian, ya. Aku harap mereka tidak berdebat lagi. Kalau kereta api cepat yang paling cepat, kalau begitu itulah yang harus kita ajak balapan. Kereta api cepat? Oh. Kalau kita bisa mengalahkan kereta api cepat, kita akan jadi mobil tercepat di dunia. Oh, itu ide yang bagus. Apa? Ayo kita cari kereta api cepat. Ya, baiklah. Ayo. Hei, teman-teman. Ngomong-ngomong, kenapa Shane lama sekali? Hei. Maaf, aku terlambat. Kau dari mana saja? Aku harus melakukan sesuatu. Bagaimana kalau kita mulai? Di sekitar sini tidak ada banyak mobil, jadi kita bisa melaju secepatnya. Selain itu, polisi jarang ada ke sini. Ini benar-benar berbahaya. Tidak kalau kami balapan di sini. Tadi mungkin aku kalah, tapi tidak kali ini. Kalau begitu, aku duluan. Itu dia. Tayo, si bis kecil. Siap? Mulai. Akan kutunjukkan siapa yang paling cepat. Dia jauh tertinggal. Sudah kuduga itu akan terjadi. Kurasa aku tidak bisa lebih cepat lagi. Kau baik-baik saja. Dia terlalu cepat. Tidak mungkin aku mengalahkannya. Baiklah, sekarang giliranku. Kau juga pasti tidak bisa mengalahkannya. Kita lihat saja nanti. Dia datang lagi. Tidak mungkin dia menang. Siap, mulai. Ya. Shane menyusul kereta itu. Wow. Dia tertinggal lagi. Sudah kubilang. Aku tahu ini akan terjadi. Jadi mesinku aku modifikasi. Kecepatan penuh. Ayo. Wow. Tidak mungkin. Mana mungkin dia bisa secepat itu? Bagaimana menurutmu? Aku yang menang, kan? Aku adalah mobil paling cepat di dunia. Wow. Apa yang terjadi? Ayo. Asap keluar dari mesinnya. Coba untuk berhenti, Shane. Aku tidak bisa. Aku tidak bisa mengendalikan rodaku. Tolong selamatkan aku. Tidak. Shane. Ya ampun. Shane, kau tidak apa-apa? Aku rasa aku tidak apa-apa. Lalu apa yang terjadi? Sebenarnya, aku tidak mau kalah. Jadi mesinku aku modifikasi. Apa? Aku rasa mesinku rusak. Maafkan aku. Kenapa?
kenapa kau melakukan berbahaya seperti itu? Nanti saja kita bicara. Lupakan tentang itu. Dia menghalangi jalan kereta. Ayo menyingkir dari sana, Shine. Ada apa denganku? Aku tidak bisa menyalakan mesinku. Aku tidak bisa bergerak. Apa? Ini gawat. Ya ampun. Kita harus memanggil truk derek. Ayo kita panggil Toto. Tapi kalau kita memanggil Toto, dia akan terlalu lama sampai di sini. Apa yang harus aku lakukan? Aku akan menjemputnya. Speedy. Aku akan kembali tepat waktu kalau berkendara sangat cepat. Speedy, cepat kembali. Jangan khawatir, Shine. Kau bisa mengandalkanku. Aku harus mengejar Toto. Speedy melesat menuju Toto dengan kecepatan penuh agar bisa menyelamatkan Shine. Tidak, jalannya macet. Aku akan terlambat. Itu Rocky dan Pat. Aku bisa minta bantuan mereka. Tunggu. Ingat, ini kesempatan terakhir bagimu. Apa yang harus kulakukan? Mereka bisa mencabut surat izinku. Speedy, cepat kembali. Yang penting adalah menyelamatkan Shine. Hah? Apa? Kalian akan balapan lagi? Maafkan aku. Rocky, sebaiknya kita segera pergi. Shine dalam bahaya. Baik, Pat. Speedy, kau bisa ikuti kami. Baik, Pak. Tolong beri jalan. Ini keadaan darurat. Maaf, maaf. Pat dan Speedy melesat untuk menyelamatkan Shine. Bahanmu tersangkut. Aku tidak bisa memindahkanmu. Maafkan aku, Tayo. Untuk semuanya. Tidak apa, Shine. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku tidak bisa mengeluarkanmu. Kereta api cepat datang. Apa yang harus aku lakukan, Tayo? Tayo. Speedy, di mana dia? Teman-teman. Speedy. Kalau begini kau bisa terluka parah. Maafkan aku. Ini tidak akan terjadi lagi. Ya, walaupun begitu, kau... Peraturan adalah peraturan. Mulai sekarang kau dilarang berkendara. Tidak apa-apa. Kalian baik-baik saja. Iya, salah kami tidak mematuhi peraturan. Aku tidak akan pernah balapan lagi. Aku juga. Lebih baik sekarang daripada tidak sama sekali. Kalau begitu, kalian semua pulang. Baiklah. Hari ini mereka bisa mengalami kecelakaan besar. Semoga saja Speedy dan Shine belajar bahwa balapan bisa berbahaya. Kita menjadi yang terbaik bersama-sama. Teman baik, Speed dan Shine sedang bermain bersama di taman bermain. Ya. Ambil ini, Shine. Jangan cemaskan hal itu. Bagus. Kita memang pasangan yang cocok, ya kan? Tentu saja. Tidak, aku terlambat. Bukankah itu Iraja? Mau ke mana dia buru-buru? Ini waktunya sekolah. Tidak, aku akan terlambat ke sekolah. Kita duluan. Apa yang melewatiku tadi? Wow. Speed. Shine. Wow. Bukankah ibu pernah bilang berbahaya mengebut di lorong? Sekarang pergilah ke ruang kelas. Baik. Halo teman-teman. Halo. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Kita tidak terlambat kan? Benar. Baiklah, kita akan belajar lagu baru hari ini. Jadi ikuti ibu ya semuanya. Baiklah. Di atas langit yang biru-biru. Di atas langit yang biru-biru. Terbang ke atas langit. Terbang ke atas langit. Tinggi sekali. Speed, ini bukan waktunya bermain-main. Baiklah. Kita bernyanyi bersama. 1, 2, 3. Di atas langit yang biru-biru. Terbang ke atas langit yang tinggi sekali. Di bawah sinar matahari. Di
atas langit yang tinggi dan cerah. Di atas langit yang tinggi dan cerah. Wow, wow. Hebat ya. Bagus sekali. Oh. Sepertinya Shine bukan hanya anak laki-laki yang nakal ya. Aku? Omong-omong kalian semua berwarna kuning. Mungkin karena itulah kalian sangat harmonis. Wow, benar. Hai, itu luar biasa. Shine dan teman berwarna kuning lainnya merasa senang dipuji. Aku rasa kami cocok satu sama lainnya. Iya benar. Kenapa kita baru menyadarinya ya? Apa kalian mau pergi bersama? Hanya kita yang berwarna kuning? Tentu. Shine, ayo pergi ke taman bermain. Maafkan aku akan pergi dengan teman kuningku hari ini. Apa? Ya, kita bisa pergi lain waktu saja. Ayo. Oke. Okay. Teman kuning, itu sepertinya aneh. Wow. Aku belum pernah melihat jalanan secantik ini. Aku rasa bunga kuning terlihat paling cantik dari semua bunga. Iya, dan kupu-kupunya juga kuning. Anak-anak juga dalam seragam kuning. Ikuti ibu dengan hati-hati ya. Baik. Semua hal yang manis dan cantik berwarna kuning. Oh, tentu. Kuning adalah warna yang cerah, ya kan? Lani si bus menggemaskan juga berwarna kuning. Toto si rajin juga kuning. Ruby baik hati juga kuning. Kuning itu terbaik. Sejak hari itu, semua teman kuning ini menjadi sangat akrab. Apa kita mau main perosotan? Ide bagus. Bukankah itu lucu? Itu sangat lucu. Warna apa yang kita campur pada biru untuk membuatnya hijau? Kuning. Benar. Bagus sekali. Baiklah. Teman-teman, kita pergi sekarang. Iya. Shine. Ayo kita pergi sekarang. Oh, maafkan aku. Aku berencana untuk membantu Ruby bersih-bersih. Apa? Kau bersih-bersih? Kau ini bisa saja. Apa? What? Speed, bukankah sudah waktunya kau untuk mulai melakukan hal yang baik dibandingkan hanya untuk bermain-main? Ayo, teman-teman. Baik. Ayo. Baiklah, tidak apa-apa. Kenapa Shine sangat jahat? Dia bergembul dengan teman kuningnya setiap hari. Tidak masalah. Aku bisa bersenang-senang dengan sendiri juga. Ya ampun, sepertinya cukup melelahkan untuk melakukan sendirian. Pasti akan seru jika Shen di sini bermain denganku. Hah? Apa itu layang-layang? Itu keren. Bagaimana orang bisa menerbangkan layang-layang? Bagus sekali. Iya, ini dia. Terima kasih. Maaf mengganggu. Apa kau bisa menggambarnya juga? Baik. Layangan seperti apa yang kau mau? Sesuatu yang sangat menarik, Tuan. Keesokan harinya. Hey, Shen. Hey, Speed. Mau ikut denganku ke pinggir sungai besok, Shen? Aku menemukan sesuatu yang sangat menarik. Sesuatu yang menarik? Iya, kau pasti akan menyukainya. Jadi apa kau mau? Okay, temui aku di pinggir sungai besok ya. Benarkah? Janji ya. Okay, sampai nanti. Sampai besok. Sampai jumpa. Setelah sekian lama, akhirnya aku bisa bermain dengan Shen. Teman-teman. Shine. Halo, aku punya berita bagus untuk kita. Berita bagus? Iya, kita semua akan pergi naik ferry besok. Wow, benarkah? Iya, Lani punya tiketnya. Iya, Shine, kamu ikut kan? Oh, tentu saja, aku mau. Oh, tidak. Shine pasti lupa dengan janjinya pada Speed.
Baiklah, besok kita ketemu di dermaga ya. Oke. Keesokan harinya, Speed sedang menunggu Shine. Shine pasti terkejut saat melihat ini. Aku ingin menerbangkan ini dengan segera mungkin. Wow. Aku belum pernah naik ferry sebelumnya. Jadi kita naik sekarang? Iya. Oh, saya terlambat lagi. Shine, kapan kau datang? Wow, ini keren ya. Aku tidak pernah merasa sesegar ini sebelumnya. Aku juga, semua ini berkat Lani. Aku juga merasa senang datang ke sini bersama kalian. Oh, teman-teman kuning memang terbaik. Tentu saja. Tapi kenapa aku merasa tidak nyaman ya? Apa aku melupakan sesuatu? Kenapa Shane belum datang juga? Aduh, bagaimana ini? Sudah sana pergi. Aku tidak ingin bermain denganmu. Oh tidak. Ini kan layangan yang akan kuterbangkan dengan Shane. Apa? Jadi kau ingin melakukan ini? Wah. Oh tidak. Aku harus bagaimana? Wow, sangat menyenangkan. Benar-benar menyenangkan. Ayo kita coba naik lagi. Sekarang kita mau apa lagi? Hah? Apa itu? Oh, itu layangan. Dan ada gambarnya Speed dan Shine. Dari mana ini berasal? Aku menemukan sesuatu yang sangat menarik. Kau akan menyukainya. Janji ya? Benar, Speed. 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 Saya Speed, maaf. Aku terlambat. Ya ampun. Kau dari mana saja, Shane? Speed, kau belum pergi juga. Maaf ya, aku terlambat. Sudahlah, kau selalu terlambat. Sebenarnya, aku lupa tentang rencana kita hari ini. Aku tadi naik kapal feri bersama teman-teman kuningku. Apa? Aku minta maaf ya. Kau punya kenangan buruk dengan yang berwarna cerah? Speed, apa kau marah? Tidak, tapi barang-barang yang aku siapkan untuk bermain denganmu, aku menghilangkannya. Oh, begitu ya? Apa ini barangnya? Wow, bagaimana kau menemukan mereka? Bukan aku, mereka terbang ke arahku. Benarkah? Aku rasa kita memang ditakdirkan untuk menjadi teman. Iya, tentu saja. Tentu. Oh, ngomong-ngomong Shane, apa naik ferinya menyenangkan? Iya, tapi aku pikir lebih menyenangkan bermain denganmu. Kau terus bermain dengan teman-teman kuningmu. Aku juga menyukai teman kuningku. Mari kita bermain bersama lain kali ya. Speed dan Shine merupakan teman akrab walaupun mereka berbeda.